pada kilang. Jalan melawan kuda. Kita traffic light, kalau rapat pun dua lori je boleh lepas. Bukan semua lori boleh lepas kejap ni dah hijau dah merah. Buat aku semalam kan tu yang lampu banyak kena semen tu, yang semen orang bawa pakai kargo tu kan, dia penuh lah tu trailer. Ya, itu semen apa? Semen tanker kargo situ lah tu isi yum semen. Naik jambatan sebelah kanan tu, sebelum ada simpang sebelah kanan, masuk kanan tu nampak ada jembo tu, tapi tak jumpa pula lori kargo lalu dekat situ. Bawa semen pedal kan. Alah, dia orang tengah tunggu barang tu, barang tak ada apa kan. Kanan, tamu jalan sini.
belah kiri tam. Boleh lepas lah. Masa 28 boleh lagi lah. 28 boleh, ada satu lubang lagi tarik. Untuk 27 je kan, kan tunggu macam ini. Lebih 28, 29, 30 tu. Mana bodi dah putus. Gantung panjang sikit lah belakang. Itu berapa panjang pun gantung. Ini 26. Ada 2 lubang lagi depan. Kalau isi 27 lebih, 28 lagi satu lubang habis. Tapi kalau tengah 30, berapa panjang nak gantung? 4 meter. Tak sampai 2 meter, 3 meter cukup. 3 meter. Wah, tak payah 4 meter. Jalan clear, jalan clear, main. Ni malam jalan clear lah, ni malam jalan clear lah. Hari malam minggu lah, kira simen sudah tutup awal lah.
pun bedal. Mari. Kita tepi sini, kau potong aku jap. Betul kau slow-slow jalan. Lepaslah 30 meter. 32 pun boleh lepas.
dalam tadi banyak lagi oh, ruang sebelah kiri tu 3 meter lagi ya. Biru kat belakang ni wah, lampu biru nampak wah, klik-klik kat corner tu. Ngam. Dah mana pun kita jalan tu belum? Menghampiri tol lagi 200 meter. Okey, nanti dia mau mari, dia mau terus sampai ke Bukit Hijau. Alright. Nanti ada orang tunggu kat situ dia dekat. Okey. Nanti Bukit Hijau tu personal di kanan kan? Ya, ya, ngam. Nanti pergi terus sampai jumpa lori dia pokok tiga depan nanti depan lori masih ya demo kan. Bagi belakang pun tak apa. Boleh je besok boleh potong. Sebab dia nak masuk pun bukan satu kali. Betul tak? Boleh je. Sebab sekarang ni. Ya. Lori yang belakang-belakang tu tak tidur dekat lantai. Itulah Iwan pun bagi tahu baru bagi tahu tadi. Dia orang tidur dekat lantai. Jadi yang pergi tidur dekat lantai tu, dia lori je lah campur kawan. Apa ni? Ni Abang Chai ni? Abang Chai dia cakap dia nak tidur dekat pantai. Ya, ya, ya. Dia nak tidur kat luar. Ada kedai Cina kat situ. Besok dia nak makan kat kedai Cina tu. Kawan ingat pun nak tidur dekat luar juga. Boleh ke? Besok pagi baru gerak. Ada boleh minum-minum teh. Dia sekarang ni. Ha? Yang di depan ni. Dia nak tutup dengan kot. Kalau pergi pagi dekat depan tu. Kalau itu macam lagi setengah jam kawan sampailah Pak Ju. Lagi setengah jam kawan sampailah kan. Ini baru je keluar tol ni. Baru je keluar tol Bukit Naga ni. Sampai dah tak apa itu ni. Okey, ngam cun. Mana yang mana lonti depan tu itu pergi berantau dekat-dekat nak sampai tak lah. Dah sampai kat situ pun okey juga. Belakang ada lagi. Betul lah kan. Poju dah sampai tu. Dekat-dekat nak tidur.
kedai hijau ah. Ah, ada kedai minum lagi ya? Jalan lama? Lalu mana? Ya, lalu jalan lama lah. Mesti tempat lalu kita pergi tu. Selir River? Bidu. Oh, Pak Ju tadi ikut apa kampar lah. Yalah, ikut dengan ini sebab nak masak balik pergi kedai. Oh. Nah, ini dia tetap makan tu. Ya. Poju 1.5 sampai ah Poju. Alright. Poju dah sampai. Sekarang ni aku tinggal aku masuk kosan. Dia sudah masuk dalam.
Tadi kata masuk dalam side. Ekor kiri, lima ekor kiri. Kiri lah, lagi kiri, ekor lagi kiri. Lagi. Mari. Ikut tepi kau ni, Alan. Ikut tepi kau ni. Riba. Kanan balik, ekor kanan balik. Banyak sikit, kanan banyak sikit. Mari. Mari. Tunggu. Lagi. Okay, terus, reverse terus. Reverse. Baju lah, abang. Abang nak pergi mana, bang? Okay, aduh lah, tidur sini, lalan eh. Dah, aduh lah, eh. Iwan Aizam masuk dulu ah. Iwan masuk dulu ah. Ya. Ah, nombor 2 Mia Bim. Oh, lama lagi ah. Ah? Lepas makan. Ah, lepas makan ah, saya ingat. Hampa bat. Ah? Kasih Iwan lah, kasih Iwan. Di... Nanti kasih Iwan dulu. Ha. Tanya dia dululah. Mau tanya dia dulu, tengok apa macam. Ha. Okey, baik. Ya.